Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam anak muda sekalian. Okay, so baru kejap tadi, aku dapat call daripada seorang klien. Dia mengaku dia sebagai mamak lah. Okay, dan ayah dia seorang India, mak dia Melayu. Dan dia bertanya pada aku, boleh tak kalau dia nak beli ada satu tanah ni yang berstatus rizab Melayu? Dalam masa sama, aku just nak bagi disclaimer pada korang, mungkin seminit tanah ni dah bukan lagi seminit sebab mungkin aku just nak olahkan lebih sikit menyebabkan dia punya duration tu lebih daripada seminit. Paling tidak pun 3 minit ke, 3 minit setengah ke, tak lebih daripada 4 minit. Okey kot kan? Hopefully korang okey lah. Okey guys, so seperti yang korang dah tahu, situasi yang aku dah explain earlier. Okey, mula-mula orang ni call aku random lah. Dia call, aku pun tak pernah save nama dia, aku tak kenal dia. Dia dapat kontak aku daripada website. Dia kata website aku, kalau korang tak pernah sampai lagi, korang pergilah afendi.com. Okay, aku akan letak kat tepi ni. Okay. Kat situ aku ada blogging pasal satu topik, perbezaan antara bumi lot dengan rizab Melayu. So mungkin tak ada jawapan dia, soalan yang dia nak tanya itu tak ada jawapan dia kat situ. So dia call aku direct lah. So jawapan dia untuk aku, aku tanya dia, dia punya bangsa-bangsa apa pada surat beranak. Untuk korang pastikan korang punya bangsa ni bangsa apa, korang kena check bukan di IC, sebab ada setengah orang kata IC ada, tapi IC sebenarnya tak ada. Kalau korang check, dia ada mention warga negara ataupun tidak, macam tu je, tapi bangsa tu tak ada. Kalau korang nak tahu korang bangsa apa, korang kena check di melalui gerak apa ni, bukan gerak, sijil kelahiran. So orang ni mengaku sijil kelahiran dia memang mention India lah, tapi mak dia Melayu. And then, in fact, dia dah berkahwin pun, dia berkahwin dengan Melayu. So, sekarang ni, goal dia ialah untuk membeli tanah yang rizab Melayu. Boleh tak dia beli? Okay, kes dia sama saja macam orang Bumi Putra, tapi bukan Melayu. Okay, macam orang Sabah Sarawak, mungkin dia orang Bajau, Melanau dan sebagainya. Dia bukan Melayu kan? So, kalau dia nak beli tanah yang berstatus rizab Melayu, dia punya sijil kelahiran kena mention Melayu. So kalau dalam kes ni, aku suggest pada dia, kalau wife dia Melayu, why don't beli guna nama wife dia? Sebab dia kalau ikutkan logik, biasanya kalau ayah dia Melayu, mak dia mungkin bukan Melayu, dia akan ikut ayah. Tapi macam dia punya kes, dia punya ayah berbangsa India. Okay, mak dia Melayu. And then dia jatuh sijil kelahiran dia India. And then dia kahwin dengan Melayu. So dia takkan automatik Melayu lah. So aku bagi suggestion dia, jawapan dia yang macam aku bagi tahu korang tu, di mana dia beli guna nama wife dia, which is terang-terang Melayu pada sijil kelahiran. So itu saja jawapan aku untuk orang yang mungkin dalam situasi yang sama, korang kat luar sana. Kalau korang ada apa-apa soalan yang lebih kurang macam ni, korang boleh tinggalkan komen kat bawah. So jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. So jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam anak muda sekalian.